الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه قل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم هذا كل حرف كتب ويكتب ابد العابدين ودهر الداهرين رضي الله عنه وعنكم عن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Nah, kemudian ada pun yang pertama daripada 13 golongan yang pecahan daripada 72 golongan yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini ada 13 pulang. Adapun kaum Ji'ah, maka setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kasih akan hak ta'ala, dan tiadalah yang dikasihi yang lain daripada hak ta'ala, maka terangkatlah daripadanya taklif syarak dan segala ibadah, maka jadilah segala yang haram itu halal padanya. Dan lagi pula kata mereka itu, segala fardu seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan, artinya kada wajib tuh, dan harus ditinggalkan. Nah, ini menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi etikat ini menyatakan bahwa apabila seorang hamba itu sudah sampai kepada martabat apa kasih cinta kepada Allah, maka gugurlah taklif syarak, artinya kada wajib lagi sembahyang puasa, dan bahkan segala yang haram itu berubah menjadi halal. Nah, karena dianggapnya berataan ampun Tuhan. Nah, nyata-nyata ampun orang dipadahakannya ampun Tuhan ya. Nah, lalu berubah. Nah, asalnya haram tuh jadi halal. Inya mama apa meyakini ampun Tuhan. Nah, di sini sudah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadada orang nang mengenal kepada Allah atau makrifat kepada Allah sampai gugur taklif syara atau kadada. Nah. Jadi kayak apa aja pian belajar misalnya ilmu tentang makrifatullah sampai martabat 7 misalnya tuh. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ajisam, alam insan, sampai 7 martabat belajar, tetap kadada menggugurkan taklif syarat atau kadada. Artinya apabila ada seseorang yang mengajarkan ilmu bagaimanapun tentang makrifat dengan Allah Ta'ala, lalu mengatakan bahwa sembahyang 5 waktu itu kada wajib lagi atau puasa Ramadan itu kada wajib lagi, maka berarti aliran tersebut itu sudah menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadada sampai menggugurakan kewajiban itu kadada. Dan setengah mereka itu lagi tiada menutup auratnya, maka etikat dan pekerjaan yang demikian itu semata-mata kafir dan dolalah. Dipadakannya menutup aurat itu kada wajib. Nah, ini sudah artinya keluar daripada aliran ahli sunnah wal jamaah, artinya sesat bahkan kafir. Nah, adapun aurat laki-laki lawan bini-bini itu berbeda. Ya.
Kalau aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah, artinya antara pusat lawan lintuhut, itu aurat laki-laki. Seandainya laki-laki itu misalnya tuh memakai selawar, selawar apa katok, selawar panjang lah. Cuma nang tatutup itu mulai pinggang sampai bawah lintuhut. Kadada lagi nya beisi kain lain pada di awaknya tuh sembahyang eh. Orangnya kada sing bajuan. Kupiah makinnya lah. Sembahyangnya cuma auratnya ini tatutup. Soal sembahyangnya. Nangalih itu sujud narai lah, pasing-sing. So, nah itu aurat laki-laki. Kalau aurat bibinian itu mulai ujung rambut sampai ujung betis, kecuali muka lawan telapak tangan. Ini ya, guru saman bahari itu lah pengajian. Mamarina abah guru sokumpul, guru saman mulia. Munnya pian ziarah ke sokumpul makam abah guru tuh, berarti pian ziarah jaga kubur sidin. Karena kuburan sidin betatai. Kuburan sidin betatai. Mamarina sidin. Jadi guru saman mulia habis itu meninggal bang guru saman Jalil. Nah meninggal pulang guru sokumpo sidin di tengahnya. Jadi di tengah itu makam abah guru, di mukanya guru saman mulia, di belakangnya guru saman Jalil, kuitan guru Wildan ya. Nang di dalam kubah makam tu. Napa ujar sidin pengajian sidin lawan bibinian tu le? Memadahin eh. Anu lohai ya sidin. Lamun yang manukar kakamban, lambari kakamban nyambat le. Karudong. Nang ringan ya sidin. Menyepian nukar kakamban karudong di pasar, cari nang ringan. Jangan nang beret nukar. Itu bahasa sidin ya leh. Paham lah pian lah. Nah, ada paham ya leh. Paham lah pian lah. Cari kakamben tuh karudong tuh nang ringan. Jangan nang berat. Paham lah artinya lah. Hah? Artinya apa? Cari karudong nang ringan. Artinya diendak di kepala. Ini ada pian orang nukar karudong kakamben diendak di bahu. Itu beret berarti. Jadi cari nang ringan, artinya jangan dienak di bahu, mun dienak di bahu kepala kebukaan. Beret artinya disandang deh oleh. Bahasa sidin oleh halus. Ada juga ya oleh. Berjalan. Lalu napa kada bakar udong. Kelihatan nih rambut berarti aurat oleh. Kita gur sidin. Lo je sidin buritikam kelihatan. Buritikam kelihatan di sini. Anjingok hayal ka anu. Kana pangarannya neh? Ka baju. Kada derebit neh. Bagus saja neh. Kada derebit. Kada kelihatan kata tu apa ya? Itu je sidin kepala. Karena rambut itu kayak burit. Sama pada aurat, artinya sama pada wajib ditutupi. Kira-kira menyeburit kelihatan sopan lah. Sopan lah menyeburit kelihatan rabit misalnya sawar. Sopan lah. Sopan. Aurat kada? Aurat kepala bang. Rambut aurat kada? Aurat juga. Nah artinya sama pada wajib ditutup. Munnya sopan kelihatan burit, sopan juga kelihatan kepala. Bukan karena diburit tuh nya lubang tahil. Karena ini aurat, lalu kapal atau aurat sama hukumnya pada wajib. Nah jadi jersidin etikat ini memadahkan aurat itu pada wajib ditutup. Nah, jangan dipadahkan menutup aurat itu budaya orang Arab. Oh lain. Maka rudong itu lain budaya Arab lain. Itu hukum syariat. Hukum syariat menutup aurat itu syariat. Artinya dimanapun selain mahram
wajib ditutup auratnya, wajib. Jadi bakar udung itu menutup aurat itu bukan hanya di sekolahan, di pondok pesantren, di majelis burdah, di majelis maulid, atau di majelis ilmu, ada dimanapun ya. Namunnya dipadahkan bakar udung itu hanya artinya di aturan di sekolahan, di pondok, namunnya keluar ampihan. Ampihan, ini merasa kewajiban waktu sekolah aja. Bila di luar pada itu, ampih, memakai. Amin. Jadi ini memadahkan kada termasuk aurat, artinya kada papa, boleh. Nah, orang nang meyakini seperti itu hukumnya jasidin kafir. Karena berarti mengingkari daripada syariat. Mengingkari syariat. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka jika ia berbuat dosa besar seperti zina dan minum arak dan mencuri sekalipun tiada dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka, maka etikat yang demikian itu kafir. Dan jadi orang nih ketika merasa bahwa dirinya itu sudah kasih kepada Allah, artinya kenal kepada Allah, makrifat dengan Allah, lalu inya merasa bahwa mengerjakan dosa besar itu kada apa-apa, lalu berzina, mabuk, mencuri, artinya tetap kada dimasukkan Tuhan ke dalam neraka juga. Kenapa? Karenanya sudah kasih lawan Tuhan, makrifat lawan Tuhan. Nah, orang nang meyakini seperti itu kafir di hukumnya. Ya, ada orang nang kayak itu pian lah. Ojo kenapa baja kita ni menggawi dosa besar, mabuk, kebezina, kah, merampok kayak lah. Lo apa aja? Membunuh kah? Kan Tuhan tu Ar-Rahman Rahim, pengasih lawan penyayang. Tuhan kasih sayang. Untuk siapa kasih sayangnya? Mungkin ada lawan hamba. Jadi kan apa aja berbuat dosa tu. Nah, ini salah nih memahamnya. Bujur ya, Tuhan itu bersifat kasih sayang. Pian misalnya tulak kebanjar, behilem kada, bakaja sepion kada, membawa SIM kada, membawa STNK kada. Polisinya orangnya pemaaf. Kasih sayang polisi itu anjaga nih. Pinggir ya polisi. Pak ampun Pak, maaf Pak, ulun lupa membawa SIM Pak, STNK. Jadi polisi lupa banyaknya kelupaan. Hilang behilem kada. Ampun maaf Pak lah. Jadi polisi ku maafi kan enggak apa. Cuma tetap ku tilang. Engke minta maaf ku maafi. Cuma urusan tilang manilang itu urusan perkara hukum, aturan tetap jalan. Ya Allah, ulun menggawi dosa besar ya Allah. Ujarnya nih di akhirat sudah terlambat bertaubatnya. Aja Tuhan ada apa aku maafi. Cuma tetap hukuman tetap jalan. Apa artinya minta maaf? Ya Allah, apa artinya? Nah, lain waktu di dunia sebelum mati itu masih ada kesempatan untuk taubat ketikanya mengerjakan dosa tadi. Dan setengah mereka itu etikatnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka gugurlah daripadanya segala ibadah yang zahir, dan adalah ibadahnya itu tafakur jua. Maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, ini intinya ya lah, artinya apabila orang nih lah merasa sudah dengan ilmu yang dipelajarinya itu ma'rifat kepada Allah, kenal lawan Tuhan, lalu gugur ibadah zahir, bahyang, puasa, zakat, haji, itu kada lagi dah. Cukup ibadahnya apa? Sebuting aja lagi tafakur. Imbah tafakur itu betunduk aja.
Mbah ajan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk kaya sumat. Sudah jar sembahyang. Sembahyang betin. Nah. Napa ujar itu kalampayan? Kafir hukumnya. Kita bukan menafikan, meniadakan ibadah batin. Ada. Ibadah batin itu memang ada. Cuma jangan menggugurkan ibadah zahir. Amal itu dua macam. Ada amal zahir, ada amal batin. Nah, contoh misalkan. Ibadah. Ada ibadah itu zahir. Arti zahir itu nampak. Ada ibadah itu batin. Batin itu nang di dalam tersembunyi, kada nampak, orang kada tahu. Nah, ibadah nang zahir ini misalnya sembahyang. Allahu Akbar. Kadangaran kada? Kelihatan kada? Tahu kada orang? Lihat ya lah. Zahir ini. Nawaitu sauma gadin. Ya lah. An sunnati rajaba. Ya lah. Nawaitu sauma gadin. Ada ipar di sahri Ramadan, kan ketahuan, kelihatan makanan jarang, pun maaflah pun lagi puasa misalnya ya lah, ketahuan, ini ibadahnya zahir sampai misalnya bulan haji atau satu Syawal, lalu berniat nawaitu an ukhrija ya lah, zakatal fitri kenapa? Ibadah zakat, maulah ada ketahuan orang. Maulah kada zahir. Alah. Kada mau ya sambunyi-sambunyi. Bezakat tu pasti ketahuan, nang nyata amil tu lo si penerima. Kembe pajam lah menerima akannya, jangan kebuncalak supaya kamu ada tahu siapa nang bezakat. Ya nang mau tetap ai ketahuan mun bepadah. Nah, jadi ibadah zahir zakat. Nah, termasuk napa sedekah, puasa apa? Sedekah sunat ya lah. Sedekah wajib zakat ngarannya. Ini kelihatan ketahuan. Atau misalnya apa lagi? Umrah, haji. Ini ibadah zahir. Kada kau bisa sembunyian. Kau lebihan bersembunyilah ya, ibadah haji. Kau lah orang kada tahu pian naik haji. Kada kau kada tahu pasti tahu. Kena riya aja, ujub aja. Oh, kada kau ayalah sembunyi-sembunyi. Pasti ketahuan. Kecuali pian wali ya lah. Langsung mbah bepajam membuncalak di Makkah. Empat jua labbaik Allahumma labbaik ya lah. Kada terdaftar kada di Kementerian Agama. Nuk awak langsung ke sana. Nah, itu lain pulang kisahnya ya lah. Ini kan ibadah zahir artinya nang nampak nang kelihatan. Membaca Al-Qur'an, membaca maulid, kemudian istighfar, zikir, tasbih. Itu kan ketahuan tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ibadah zahir. Nah, ada ibadah batin. Itu deh, tafakur. Tafakur ini artinya berpikir. Tafakuran. Nah, pandang dipikirakan. Nang dipikirakan, nang ditafakurakan itu nikmat. Tafakur dengan nikmat atau tafakur dengan ciptaan Allah. Nah, nang seberatan ini, nang ditapakurakan ini membuat hati itu bertambah makrifat, bertambah kenal lawan Tuhan. Tafakur tadi. Tafakur dengan nikmat membuahkan syukur. Tafakur lawan alam semesta ini membuahkan makrifat, artinya semakin kenal lawan Allah. Jadi yang itu kita tafakurakan, jangan tafakur lawan bala lah. Jangan mentafakurakan bala. Lamunnya mentafakurakan bala, mai ngatakan bala, kada kawa syukur. Malahan kada timbul hati ini kada ridho lawan takdir Tuhan. Ya Allah. Kenapa aku ni banyak banar cobaan hidup ya? Semalam ditipu orang. Tahun tadi bulan semalamnya ya Allah dibunguli orang. Ini bulan ini pulang dibawa orang kabur. Nah, nang itu aja dipikirakan, nang sakitnya aja, nah jangan. Nang ditapakurakan itu, nang ditapakur nikmat, nang dipikirakan itu napa? Pemberian Tuhan. Biar sedikit. Cuma karena inya ingat dengan nikmat tadi, sekalipun sedikit itu membuahkan syukur.
menimbulkan kalimat alhamdulillah. Artinya diberi Allah Ta'ala nikmat. Tatafakkur ya. Nah, ini ibadah batin. Artinya kan ada bunyinya, kalau pun ada zikirnya kan ada. Duduk tengah malam mantap pakurakan deh nikmat nang Allah Ta'ala beri ya. Syukur alhamdulillah. Artinya masih sehat awak. Berapa banyak orang nang kada diberi nikmat nang seperti aku ini. Tuh di rumah sakit ya. Alhamdulillah makan 3 kali sehari. Berapa banyak orang nang makan ada 3 hari sekali. Ini seorang 3 kali sehari. Ada nang 3 hari sekali ya. Saking artinya kadadanya tuh. Nah, syukur ya. Ya ujar Nabi di antara wasiat nih Nabi lawan sahabat, ujar Rasulullah, hendaklah engkau itu dalam artinya masalah apa nikmat itu lihat orang nang di bawah, orang nang di bawah artinya orang ini masih ada lagi nang sakit pada seorang supaya syukur. Lamunnya kita meitihi orang nang diberi nikmat lebih daripada seorang, seorang misalnya bisa pindah nang diitihi orang berpesawat, nyata aja sakit hati. Masalahnya tingkatannya jauh banget. Sepeda, kendaraan, mobil, pesawat ya jauh banget. Jadi jangan meitihi nang di atas, itihi nang di bawah. Nah, lamun masalah bala, itihi nang lebih gana pada seorang. Itihi nang lebih gana pada seorang. Kada berduit misalnya, cuma beres banyak. Alhamdulillah ya Allah, orang beres kareng. Ya Allah, minyak kareng, bawang kareng, sampai kayu iwak kareng. Nah, ya Allah. Nah. Jadi itihi jar Nabi mun masalah bala nang lebih gana pada seorang supaya seorang ini artinya kawa masih mensyukuri nikmat nang sedikit tadi. Ya. Nah, apalagi selain tafakur, syukur. Nah, syukur ini termasuk amal batin juga. Kenapa gerang maksud syukur? Artinya perasaan gembiranya hati, senangnya hati itu dengan Allah. Kadenang dimuntung bang, mbah dapat rezeki, syukur alhamdulillah aja. Kadakah itu bang ya lah. Artinya gembiranya hati ini nalawan Allah. Ini ada juga orang ketika menerima nikmat, dapat duit misalnya, mendulang, dapat emas, hati ini gembira. Cuma gembiranya kada lawan Allah, gembiranya lawan nikmat tadi ya lah. Gembiranya tuh syukurnya tuh lawan duit, syukurnya lawan emas didapat tadi. Padahal ujaran apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, apapun yang ada pada diri kalian, bayarnya mak min ni'matin, daripada nikmat makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, beratan itu mipa faminallah, datangnya daripada Allah. Nah, nikmatin di sini jangan tertahan di sini. Min ni'matin jangan tertahan di situ. Bila tertahan di situ, misalnya nikmatnya apa? Pakaian. Nah. Itu pang terus nang dipusuk-pusuk ya oleh tempat digosok 3 kali sehari menggosok nah. Lalu bikin terdangsar. Lah hinggap. Ah ini ingat situ aja ya lah. Kada ingat nang mambar itu siapa? Faminallah, datangnya itu daripada Allah. Diberi Allah Ta'ala makanan. Ya lah. Napa nang makanan nih nang dimakan ketika merasa nyaman. Lah lamunnya ingat nikmat itu aja. Iya nang maknyus benar aja. Nyaman benar. Kada ingat lagi nang faminallah nih. Minuman, kendaraan, tempat tinggal ya Allah. Itu jangan tatahan min nikmatin. Lamun tatahan di situ ya Allah, iya kada ingat lawan Tuhan. Himungnya, gembiranya hati itu dinikmat tadi bang, ingat situ bang lah. Ingat pakaian, ingat makanan, ingat minuman, ingat kendaraan. Belinya pakaiannya rambit, lalu sakit hati ya Allah. Imbah makanannya
diambil kucing lalu bemamai ya. Imbah kendaraannya rusak lalu abu tail ya. Nah, kada ingat nang baratan itu pakaiannya faminallah, makanannya faminallah, minumannya faminallah, kendaraannya tempat tinggalnya berataan faminallah. Artinya datang daripada Allah. Berarti hati kita ini ta'aluknya, hubungan hati ini gembiranya kepada kepada Allah. Kasini kepada Allah tadi gembiranya. Jadi si nikmat ini kada jadi kada mempengaruhi ya, ada atau kada adanya. Karena nang mendatangkan atau nang menghilangkan tu Allah. Nah kayak itu ya, itu batin tu. Biar kada usah disambat gian ya, baju ni Allah kan memberi aja. Nah iya amjur orang ya. Ini jangan karudong ni Allah Ta'ala memberi kan. Ini baju anu ni kendaraan ni Allah Ta'ala kam jar. Nah jarang itu sadangnya kiawakan ambulan. Nah dikira orang kena. Ya Allah anu tagisir setengah on andakannya tuh ya lah. Ah syukur, napa lagi sabar. Ah sabar tuh di hati juga andaknya. Betulah ke acara ya lah. Tulakan ke acara nih. Saruan limba bulik hilang sandal sabalah. Maka hanyar imba nukar di pasar. Larang ha pulang nukar ya lah. Bemamai sidin setengah jam kada kurang. Abis nih namanya sambet ini keluar beretan, ujungnya apa? Untung aku sabar aja. Itu kan sabar ngerannya. Untung aku sabar kamu ya. Itu kan sabar. Nah sabar itu hati itu dingin. Hati itu dingin. Kan biasanya ketika kita mendapat musibah, kita masuk musibah ya sandal tadi hilang. Hati itu dipanas ya luan. Andak bermamai gitu. Soal bakal aja nama ambil itu. Yalah, mana sandal aku nih? Naik ke masjid ya le, turun kan ada lagi sandal. Anak bermamai bang sudah. Ada lewat mengalangkang tertawa. Ya kamu kenapa? Aku aja kada ingat tadi turun naik jalan sana keluar jalan sini. Nyata kan ada tamu. Lain lawang masjidnya nang dimasuki ya le, keluarnya jalan mana? Masuk jalan sebelah kanan, keluarnya sebelah kiri. Nyata ya kada tamu sandal. Nah, itu salah seorang entah. Nah sabar, syukur, tafakur, termasuk amal batin, ridho. Ridho ini apa? Artinya hati itu senang dengan seluruh keputusan Allah Ta'ala. Apapun yang ditakdirkan Tuhan, hati itu ridho. Baik dalam nikmat ataupun dalam bala. Ridho bang, ridho bang. Nah, jar guru bari ingatakan. Setiap perbuatan Tuhan itu pasti baik. Kullu af'alillah itu jamil. Setiap perbuatan Tuhan itu baik. Sekalipun bagi kita, bagi nafsu kita, yalah, itu kada bagus. Perasaan nafsu nih, secara zahirnya kada baik. Padahal dalam ilmu Tuhan itu bagus. Itu bagus ya. Lah. Seperti misalnya nang kaya Nabi Yusuf alaihissalam mulai gakanakan dihiri iding sanak. Zahirnya kan bagus ya. Lah. Kita lawan di sanak handak siapa ya? Dikasih sayangi, diberi duit, dipuji-puji kan mental lah. Bisa sanjong nih kada dihiri oleh iding sanak. Dihiri, dimusuhi. Limbah itu pulang dibuang ke dalam sumur. Limbah dibuang ke dalam sumur, diambil oleh bubuhan pedagang, dibawa ke Mesir, dijual jadi budak. Digaduh di istana karena fitnah, dipenjara pulang. Wah, luar biasa ujiannya lah. Tapi ujung-ujungnya apa nah? Nabi Yusuf jadi raja. Jadi raja. Ya, jar Tuhan apa? Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkalinya kita ini kada senang, kita ini benci, kita ini kada katuju dengan perkara ini, dengan sesuatu nih. Ternyata apa? Fahuwa khairul lakum. Itu yang terbaik lawan kita. Contohnya ini kakanakan umur misalnya 4 tahun, 5 tahun hanyar mulai bisa bahasa pida. Tungguin berapa kali yang listrik diranjahnya.
Hendak minta tukarakan kendaraan. Karena menurutnya kendaraan ini lebih baik. Kira-kira pian tukarakan lah. Tukarakan enggak ada? Kadang lah. Kenapa? Karena pian tahu yang terbaik untuk anak. Ini bukan kendaraan. Harus sepeda aja dulu. Nah, jadi kadang memberinya tuh nah. Anak tuh pasti apa ya? Hatinya kadang ada senang, kadang katuju, wah mama nih kadang sayang, abah nih ada padahal apa? Sayang ada. Nah, fahuwa khairul lakum padahal nang itu nang baik. Nang itu nang baik. Tuh. Cuma si hamba ini kadang kada sampai ke sana berpikir. Akan-akan nih lah, anjar bisa bakunyong, tahu lagi melihat sungai. Asa kolam renang tuh bang ya lah. Kolam pucirin kan, asa kolam renang ya lah. Hanya bisa bakunyong. Tajun ke sungai di tangan hati kuitan. Dikiranya kuitannya kada sayang. Padahal nang mana ngati itu nang sayang. Ya. Tahu lagi mun anaknya nyembuh, tahu hanya bisa bakunyong. Ya lah. Nyeberang sungai gitu nyewani. Jangan nak aja nang kuitan ya lah. Jangan, masih ada nang laju di dalam sungai itu pada ikam. Dapat nyenara. Jadi ridho beritaannya. Sabar, syukur, ridho, tafakur, tawakal. Iya juga nih, tawakal. Arti tawakal itu apa? Tawakal itu mempasrahkan seluruh perkara kita kepada Allah. Cuma ikhtiar itu kada menolak tawakal. Artinya ikhtiar jalan, tawakal hati lawan Tuhan. Amin. Orang nih hendak dapat iwak, tolak ke pinggir sungai, tajak kayak unjun. Tantaran nih. Cuma tantarannya ada kau ada nilonnya, ada kawatnya, ada umpannya. Itu ngarannya ikhtiar. Masalah dapat kada dapat itu lawan Tuhan urusannya. Tawakal ngarannya. Nih. Tawakal. Kendaraan misalnya, ulah ke manakah misalnya ke tengah kota. Kita mengunci itu tawakal tuh. Ikhtiarnya tuh. Nah, adapun hati tetap aja jangan lawan kunci. Tawakalnya tetap lawan Tuhan. Tetap lawan Tuhan. Ini kada kunci bandakan. Aku aja tawakal aja lawan Tuhan aja. Meniup lah menapak ke kendaraan. Tinggalkan aja ke masjid. Oh iya boleh, hilang namanya. Jangankan nang bak apa kada bandakan kuncinya, nang bak kunci itu bisa aja hilang dicungkilnya. Depang tawakalnya lawan kunci, tawakalnya lawan lawan kunci, coba lawan Tuhan. Cuma ada pian orang nih di situ tuh daerahnya padang maling, pokoknya banyak kehilangan dah kendaraan macam. Cuma ini nih saking kuatnya tawakalnya lah. Pokoknya singgah macam-macam. Ada kalau di kendaraan tuh anu nah pengarannya nang wadah anuan kunci itu. Di piringannya napa? Rem kan apa ngarannya tuh? Piring remnya kah? Nah, di kuncinya, maka kuncinya 10 buting. Nah, di kantipnya beritaannya lah. Kan saking kuatnya tawakal nih, 10 buting kunciannya tuh kepitingnya. Datang maling. Bama ITH. Ya maling nih. Maling-maling kepala. Jadi saking muarnya maling nih melihat ya lah kunci ini bere sapu buting bejijir ya lah tolak ke warungnya nukar kunci sebuting tambahinya habis nah ampunnya kada kupulik labihan apa sama pada kau pada bejelen kan saking ana jingkelnya maling tadi lah tukar kan sebuting nih kuncinya pada sables ya lah biar membuka labihan sebuting. Bisa tawakal tuh ya. Nah apalagi husnuzan. Husnuzan ini baik sangka. Baik itu baik sangka lawan Allah atau lawan makhluk. Artinya berbaik sangka kepada Allah dan kepada makhluk. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah, maka adabnya si hamba ridho dan husnuzan. Artinya berbaik sangka lawan Tuhan. Artinya mungkin inilah yang terbaik. Tuhan beri atau Tuhan tahan. Kita meminta sesuatu, kalau kada diberi Tuhan, berarti itu yang terbaik lawan kita. Ya pian lah kada tahu pang rahasia Tuhan, kada tahu. Ada orang anak berangkat ya lah. Anak berangkat ini kejadian nih. Anak berangkat
naik pesawat ke bandara. Jadi berangkat ini dari rumah perhitungannya sampat. Artinya bahkan waktu di bandara itu masih panjang lagi. Cuma kenapa di jalan nih macet benar kayak biasanya. Macet banget ya. Macet. Jadi sampai ke bandara itu lambat. Sampai ke check-in situ ternyata apa? Pesawat sudah landing kenapa? Anak berangkat kenapa? Kenapa ngarannya anak berangkat kok? Ah, check off. Nah, ini kata Bitahoyo. Pokoknya anak terbang lah sudah. Ada kawal lagi ya lah. Oma sakitnya hati ya Allah. Kenapa jadi terlambat pesawat? Makan nukar men 2 juta nih. Barang terbakar belinya sudah. Hangus, lewat jamnya hangus terbakar. Duit 2 juta, oma pian 2 juta. Tuh kan sedikit. Apa 40 lamber, 50 ribu ya lah. 40 lamber. Sakit hati nih. Ya Allah, kenapa? Dah, tongot di bandara. Berangkat pesawat. Berangkat. Mandem ayo lah. Kadaluwas kurang lebih 15 menit ada berita. Hilang kontak. Setelah ditunggu setengah jam dinyatakan pesawat gugur. Alhamdulillah, jangan terlambat tadi. Sujud syukur. Nah, rahasia Tuhan ya lah. Artinya Tuhan yang hendak menyelamatkan lewat macet tadi. Jangan yang kadet umpet juga dia buat situ mati juga ya. Nah, itu tuh rahasia Tuhan luar biasa ya. Maulah kada sujud syukur. Maulah kada terima kasih lawan Tuhan. Siapa deh 2 juta ya Allah. Seandainya tuh dibayar lawan 10 juta, aku memilih nyawa pada 10 juta ya. Mana 2 juta mati ya pulang. Itu rahasia Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi kita berhusnuzan baik sangka lawan Tuhan. Ini termasuk amalan batin. Banyak yang lain-lain tuh itu diantaranya tuh. Nah, jadi amal ibadah zahir ya itu deh. Dan setengah mereka itu pulang etikatnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, artinya sudah makrifat nih lawan Tuhan, karena benar sudah, maka haruslah baginya perempuan yang lain dan segala sahaya orang, maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, ini dianggapnya bila sudah makrifat lawan Tuhan berarti bibinian itu halal. Ini lamunnya bubuhan nang napa predator kan abang arannya. Cocok bener nih ya Allah. Bisa empat aliran nang ini nih. Predator kan abang arannya nang. Memarkosa atau han dipadahakannya pokoknya bila sudah mari pada Tuhan berataan halal sudah. Halal ya Allah. Baik itu hamba sahaya atau perempuan yang lain. Ada zaman yang bini orang kan apa halal tadi pang dah. Ane kada juga. Jadi seandainya ada guru misal ya lah mengajarkan ilmu tentang ketuhanan lalu misalnya dipadahkannya halal sudah. Oh, ikam sudah makrifat lawan Allah Ta'ala. Ikam ku angkat jadi wali sudah, ditalikam kutub sudah. Nah, ikam mau aku ini halal sudah. Ada apa pacul hasalawar. Ah, jangan. Tinjak di paler aja ya. Itu saset itu. Ya lah. Syaitan ya lah. Syaitan. Dipadahkannya. Ada apa lagi ya lah. Dan setengah mereka itu yang etikatnya bahwa harta dunia sekalian mubah bagi segala anak Adam dari karena Nabiullah Adam itu bapak segala manusia dan Siti Hawa itu ibu mereka milik bagi keduanya, maka jadilah bersyarikat antara segala anak cucu Adam dan Hawa, maka sekalian etikat yang demikian itu kafir lagi dolalah sesat juga. Bujur ya, asalnya manusia pertama di muka bumi kan Adam dan Hawa. Jadi berataan yang ada-ada ini itu zuriat daripada anak cucu Adam lawan Hawa.
dipadahakannya. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tanaman, tumbuhan, tanah ya lah, itu pun Nabi Adam. Jadi kita ini beritaan yang menjadi ahli warisnya, anak cucunya napa? Jadi bersamaan, pokoknya nang mana aja tanahnya, itu pun pakaian pada tuan ya lah. Itu tuh, yang bisa pakalahian ya lah. Ini pun dia tuh, pokoknya saya kong, oh kak dejar. Ini pun anu, kayak kami, ada dia tuh, itu kami siapa? Nabi Adam bang alaihi salam. Kayak jauhan ya lah. Kayak jauhan. Enak mengkapling tanah Nabi Adam. Orang sudah ada ampunnya suratnya, apa sertifikatnya ada. Karena kalau di kapling-kapling ya lah. Nabi Adam nih ya. Takonnya ya lah. Apabila Nabi Adam betatah sampai ke sini. Kalau ya ada riwayatnya tuh Nabi Adam betatah beri di sini ya lah. Nah, tuh kada kawa di esing itu tuh ya lah. Itu sasat jo kayakinan kayak itu tuh. Padahakannya sama besar ikat berataan. Nah, ini kaum bubuhan jiah marannya lah. Kemudian yang kedua adapun kaum auliyaiyah. Maka etikat mereka itu bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat derajat wilayah, artinya sampai jadi wali, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi, artinya kada delegi. Amar itu perintah Allah, nahi itu larangan Allah, dan lagi katanya dan etikatnya bahwa wali itu afdal daripada nabi, maka etikat yang demikian itu kafir lagi dolalah, naudzubillahi minha. Sampai-sampai dipadahkannya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Harap bening ini ya le. Nah, ini ada derajat itu ngarannya le. Derajat atau pangkat ya le. Ada nubuah. Nubuah itu kenabian. Ada wilayah. Wilayah itu wali. Nah, kalau pangkat nubuah nabi kadada di atasnya kecuali rasul. Nah, pangkatnya tuh. Nah, kalau rasul ini pasti nabi. Kalau rasul tuh itu pasti nabi. Orang yang diangkat jadi rasul itu pasti nabi. Tapi kalau hanya nabi belum tentu diangkat menjadi rasul. Nah, adapun wilayah wali itu di bawah. Nah, kalau pangkat nubuah jadi nabi ini semata-mata anugerah Allah. Artinya pemberian Allah Ta'ala. Nang kada kawa diikhtiari, kada kawa diusahai. Dan nabi setelah Rasulullah, Nabi Muhammad itu kada ada lagi. Nang ada itu di bawahnya wali-wali aja lagi. Jadi Rasulullah Muhammad Rasulullah itu khatimul anbiya wal mursalin. Artinya penutup. Khatim itu atau khatam itu penutup. Penutup nabi-nabi dan rasul-rasul. Artinya kadada lagi setelah Nabi Muhammad itu nang diangkat menjadi seorang nabi atau diangkat menjadi seorang rasul. Kadada lagi. Jadi seandainya ada orang nang bakaku jadi nabi, jangan percaya. Itu pasti palsu deh. Nah, jadi setiap nabi itu beritaan diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Ngarannya mu'jizat. Mu'jizat ngarannya. Diberi Allah Ta'ala mu'jizat. Jadi beritaan nabi-nabi itu diberi Allah Ta'ala mu'jizat. Apa arti mu'jizat? Amrun khariqun. Dia ada perkara yang menyalahi bagi adat. Nah, orang banyak tuh kada kawa. Sidin kawa. Itu mukjizat ngarannya. Mukjizat. Nah, kalau wali-wali itu diberi Allah Ta'ala karomah. Karomah, kemuliaan. Itu para wali-wali. Kalau nabi-nabi kan diberi mukjizat. Nabi Musa tongkat sidin apa jadi jadi ular. Dilimpar tongkatnya jadi ular. Tukang sihir Fir'aun tali dilimpar jadi ular. Limbah Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala limpar tongkat tadi, limbah dilempar. Arau gana bener ularnya.
habis dimakaninya ular-ular nang Fir'aun. Fir'aun kan buka. Buka Fir'aun tuh kisahnya. 40 kali sehari tapi hira. Padahal Fir'aun tuh 40 hari sekali bahira. Kisahnya tuh. Itu mukjizat Nabi Musa. Tongkat ketika di kampung Fir'aun sampai ke pinggir laut, disuruh napa? Mancatok ke pinggir laut. Langsung nah bebalah banyu nih. Wong kita tuh mau mupohele. Iwak juga bukahan. Itu mukjizat Nabi Musa, ya. Nabi Isa jangankan menyembuhkan orang nang sakit, orang mati kau dihidupkan. Nah itu Nabi Isa tuh. Orang mati kau dihidupkan. Mana ada wah ini dokter nang kau menghidupkan orang mati. Ada nang kau lah. Ada ya lah. Cuma ada guru ada ulun ya. Ngarannya akar penyambung nyawa. Itu mun orang mati tuh nah, randa makan digeles, suruh sini meminum, munnya mau minum hidup tuh. Salah aku nyoba minum seorang. Nyata mau minum itu hidup berarti. Itu penjual obat ngarannya Malabio. Ini piannya harap obatnya nih. Ngarannya akar penyambung maut, ya lah penyambung mati. Minum makan orang mati, menyesidin mau duduk meminum hidup saja. Nyata hidup. Nah itu Rasulullah bang, wah macam-macam karamat, macam-macam mukjizat diberi. Cuma mukjizat yang paling besar lawan Rasulullah yaitu Al-Qur'an. Nang sampai saat ini mukjizat Nabi itu masih ada, yakni Al-Qur'an. Itu mukjizat Nabi nang sampai zaman akhir zaman nang kada hilang dah Al-Qur'an. Nang masih dirasakan oleh umat. Kalau Nabi Musa nang tongkat jadi ular, jangankan ularnya tongkatnya ngan tahu lagi. Bagi ularnya manakah sudah. Ya lah. Nabi Isa meninggal ada lagi, tapi Rasulullah sampai saat ini mukjizat sidin masih ada, yakni Al-Qur'an. Entah. Nah, adapun para wali-wali itu diberi Allah Taala karamat. Nang kadada pada orang lain diberi Allah Taala karamat. Nah, wali itu apa? Ada yang mengatakan wali itu maknanya al-qurbu. Orang yang dekat. Berarti waliullah orang yang dekat dengan Allah. Ada lagi maknanya al-muhib. Orang yang mencintai. Berarti waliullah itu adalah orang yang kasih kepada Allah. Atau orang yang dikasihi Allah. Jadi bubuan wali-wali itu diberi Allah Ta'ala karamat kemuliaan. Ya guru bahari berkisah ya lah. Ini beda tuh lah. Kadik jayaan lawan karomat. Kalau kadik jayaan tuh ilmu. Nggak ibu buan Majapahit ya lah. Buan kerajaan kan ilmu kadik jayaan lah. Memang kau terabang, kau membelah diri, kau masuk ke dalam tanah. Jadi bahari guru berkisah ya lah. Bubuhan anu nih luar Martapura nih. Jadi orang ini sakti. Orang ini sakti. Artinya berisi ilmu. Kadik jayaan lah. Anak mantes kubuhan orang Martapura. Yang ditang ini orang wali. Tuan guru orang wali. Datang sampai hilang. Jadi muka rumah sidin itu. Ada pohon paring. Pohon paringnya lah. Jadi sampai ke muka rumah. Si tuan guru tadi orang wali tadi. Lu menambang aja paring tadi. Lawan tangan menambang. Amun lawan mandel ya orang ada bingung. Lawan kapak berarti kan orang kawa. Lawan tangan. Tabang lawan tangan nah. Paget paring tadi. Oh menyasap aja nah. Paring ini disasap-sasap ya lah. Ditatak bang paring nah. Habis. Artinya nih menampayakan kesaktian ya lah. Udah ya masuk aja ke dalam. Hilang nih. Sudah sampai ke rumah. Anu pang jisidin. Mamadahi anak. Itu ada jisidin wasi dalam kamar bawa akan pang jisidin keluar. Wasinya wasi butang. Wasi butang itu wasi apa? Nang kada berlubang ke tengahnya. Wasi butang ran. Kenal wasinya. Ya lah, kenal. Panjang. Dibawa akan wana anak nah, keluar. Udah sampai keluar. Digunting di lawan tangan. Nah. Sampai habis. Digunting sini lawan tangan. Nah apa deh pada minta ampun.
Kada kau ditandingi oleh ini kesaktian nang dileweni karomat. Nah kalau dia baik, kalau karamat itu sudah di atas pada kesaktian oleh. Nah, kisah orang bari itu oleh, bagur bari bagi satu oleh. Nah kalau di atasnya bubuhan nabi-nabi itu ngarannya mau mukjizat. Nah kayak Rasulullah banyu nang sedikit kawa bubuhan sahabat ini minum berataan cukup nang seharusnya kada cukup cukup. Bahkan sahabat pernah ada melihat keluar di sela-sela jari ini, sela-sela jari Rasulullah ini banyu. Sampai sahabat habis berataan meminum ya Allah. Sampai kanyang meminum sampai habis haus tetap dia ya, pada habis. Itu mukjizat malah. Ada sahabat mengiyal mengundang makan di lawan Rasulullah. Nah, ngaran orang susah, orang miskin hendak menjamu Nabi. Jadi minta datangnya kan ke rumah. Jadi besar dia nih paling 2-3 buah piring. Karena soalnya Abu Bakar lawan sahabat nih berdua bertiga nih. Maksud sahabat nih mengundang. Soalnya Nabi ini datang bekiwan orang banyak. Rumah tahu lagi dah. Rumah nih ya sudah. Kayak apa kita nih Allah? Padahal kita nih mengiyo sidin aja. Soalnya sini bebuan. Ayo kita sini datangan. Ano si pulan bin pulan menjamu kita hari ini makanan. Ya Allah, tahu lagi dah ya Allah. Sopan nam kita nih enggak tahu lagi dah. Ini apa ini? Dah. Adiam ya Allah. Jadi ujar Nabi, aku aja Nabi nang tukang kaot. Nah, nang tukang kaot ini nang lain ya Allah. Ini mukjizat ngarannya. Jadi bergantian sahabat begilir masuk ke dalam rumah tadi. Wah, pokoknya suruh Nabi makan nih sampai puas, jangan berit. Ya Allah, jangan beratnya, jangan nang berit ya Allah. Aku aja berit benar makan tadi. Iya, jangan berapa dua piring aja. Masa dua piring berit ya Allah. Kayak apa ada berit. Jadi makanan sahabat ini nah habis begilir. Masuk pulang nang belum. Masuk pulang. Sampai berapa puluh berapa ratus sahabat nih. Tuntung beritaan, kanyangan beritaan. Terakhir nyerah Nabi makan. Kada habis. Makanannya kada habis. Hah? Jangan Nabi ya, wali jagain kawa. Wali aja kawa apalagi Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang ini datang membawa anak minta bimbingan lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, ujar bibinian nih membawa anak. Ini anak kuluna tolong dibimbingan. Orangnya lamak mungkal ha. Dah dititipakan 15 tahun beilang kada pinan doan anak. Kurus karing anak nih. Mata calong ya Allah. Mua pucat. Itih anak mah makan memberi maras kada biwak. Si Abdul Qadir makan mah oh, tahu lagi dah. Bu ayam. Oh, yang benar. Jadi ujar nang kuitan wahai Syekh, kenapa anak ulun? Biasa kita ya Allah. Ujar sayanya beluman lagi makamnya kayak aku. Inya nasi di dalam suluk kada kawa mau mati kayak aku. Ya Allah. Ini dalam mujahadah, dalam riyadhah. Kada kawa aja sih dia nak menuruti aku. Belum sampai lagi. Jadi imbah sin tuntung makan, tulang-tulang ayam ini dikumpulakan. Dikumpulakan. Limba tak kumpul, ditapak sidin. Kum biiznillah aja sidin. Wahai ayam, bangun ikam dengan izin Allah. Sekalinya tulang tadi, nah beresok, beresok, beresok. Bedaging, bebulu. Ya Allah, bakulit, bebulu. Hidup sekalinya. Ayam tadi, betangkuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Ujar si ayam nih. Hanyar nang kuitan tadi artinya paham. Oh ini sudah makamnya di atas sudah. Artinya di sini munnya sudah kayak aku. Hanyar nak nyaman ya Allah. Han. Wali itu apalagi Nabi. Namun kita sakoleh. Saikum jenokan ayam cukup seumur hidup. Awar tapak berit. Habis tapak, habis tapak. Ya cok aja ada mau jadi wali. Kada lagi pikiran nak nang apa ya lah. Nak nang artinya memberi nang apa nang itu pang dah. Ini habis iwak tapak kan ya.
apalagi nabi lah makinnya. Pernah juga Habib Ali Sahibul Maulid ini. Jadi orang ini mengadakan acara maulidan. Jadi nang datang ini sekalinya apa? Di luar prediksi banyak pada nang datang. Ibaratnya 10 kali lipat daripada persediaan. Ini pasti kali cukup nih. Bingung sudah kayak apa nih lah memberi makan ini di luar persediaan berapa kali lipat. Jadi ujar Habib Ali lah, makanan piring beratan susun dalam kamar, susun sampai habisnya, pokoknya piring kosong orang apakah buat dalam kamar beratan piring susun, jangan dibuka kecuali setelah acara. Nah ya sudah, asapnya banyaknya bang, susun. Ini buat untung acara buka sih, nggak dibuka, hipok beratan makanan. Nah ini karamat ngarannya lah, namun kita teman jingok, tetapnya kosong, teman main tip, tetapnya kan dia isi ya lah. Nah, orang bakar amat, seorang bakar mi. Di desa dikit ya bang. Nah, orang wali, seorang tak atas barisnya. Nah, jadi banyak karamat-karamat orang-orang wali dahulu, orang-orang soleh dahulu. Artinya apalagi ini, mujizat lah makinnya, itu di atas daripada karamat ya. Ini semalam, Sabtu nang semalam, yang semalamnya adalah Sabtu nang tadahulu. Ada orang mungkin sadakah share sangkotul ya. Beri ya, maandak beres di muka pangger situ nah. Cuma di dalam pang anakannya. Pada tahun siapa kan yang maantar nang memberi ini. Atau bisa juga orang lewat maandak di situ dahulu. Ada tahu juga ya. Karena pinggir jalan. Ada beresnya itu belum dipakai masih sangarong ya. Ditakunakan kada dia juga. Nang tahunya nih, bubuhnya ada nang tahunya. Tengah hari datang sudah banyak beres toh. Kita takutnya beres di mana bandak? Di dalam pagar sudah. Kan masih bakunci, sudah di dalam pagar. Berarti kan orang ini salah kasir ya lah. Nah lain bubuhnya tetamu di pinggir jalan situ. Bisa aja orang tak gugur. Ini di dalam pagar sini sudah. Artinya tuh salah kasir, hanya kita sangka baik tuh lah. Nah itu kawajah itu sangka baik. Namun di jembatan situ dapat ya lah. Itu kalau sangka baik, itu nyata beres orang tak gugur naik gunung. Ini di dalam pagar sini sudah, dalam pondok bawah sini. Artinya orang ini sudah kasir ya lah, secara rahasia sembunyi nang orang lain kada tahu. Sakarong ya lah, kada sakilo kada sakarong. Bagus saja ya lah, bagus saja. Artinya hanya inya lawan Tuhan nang tahu. Cuma jangan berkisah, kalau Pak Akut sama untuk aja. Cuma jangan berkisah. Iya, Om. Cuma jangan berkisah aja. Ini lawan situ aja tahu aja. Mengisai kawan nih. Kan di lain kayak itu pulang. Tuh ngaranya sekampungan tahu. Sakarong lah. Adakah orangnya hadir? Kadada, kadada tahu aja lah. Punya hadir tuh. Satu di bisa dua karung toh. Mudah dimurahkan rezeki sidin ya. Le. Nah, dan pulang yang ketiga adapun kaum Samrakhiyah. Nah, ingat situ dulu ya. Nah, ini masih artinya nang di luar daripada ahli sunnah berataan supaya tahu aliran-alirannya nang kaya apa. Jadi mun ada tetamu bah lain sudah nih. Ada kau diumpati. Nah, tahu sudah ya lah. Karena nang tak umpat itu lantaran kada tahu. Dalam hati itu bujur aja tarus ya lah. Ini umpat tarus tuh. Mudah-mudahan kita berataan diselamatkan etikat keyakinan berataan ya lah. Jangan sampai keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Alhazini wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.